Kenapa, Bu? Jangan mau laundry di dia, Pak. Kenapa, Jangan ya, mau. Ini, Pak, suami saya itu polisi. Kelunturan bajunya jadi baju Tadinya ini baju suami Anda. Baju suami saya. Seragam polisi. Seragam polisi. Dicuci turun pangkatnya. Kasian. Suaminya polisi tiba-tiba suruh jadi hansip. Tadinya patroli di jalan raya kan Ibu kan? Iya betul. Pas pakai ini sekarang cuma ngetok-ngetok tiang listrik kan? Ini mungkin ketuker Bu. Gak nanti ada ketuker-ketuker kayak gini. Ada komplain kok, bisa komplain. Nah ini Pak. Ini Pak. Pak saya tahu ya Pak, badan saya tuh singset kecil bagus. Tapi ini saya kecil baju kok nyusut jadi segede gini Pak. Bang, ini sengaja baju ini saya desain apa? Saya cuci, akhirnya saya bolong-bolongin biar adem Bu. Berarti Anda nyuci-nyuci aja nggak usah pakai impro. Ini bukan di tempat saya kali. Itu di tempat Bapak yang diskonnya 99% itu kan, Pak? Iya. Iya. Cucinya katanya sehari jadi. Iya. Gimana dong? Tapi mah ini bukan dari saya nih, mau bagi Ibu kali ini salah ini. Saya bagus ini. Sebenarnya ada komplain juga dari warga masalah tempat cucian dia. Yang komplain namanya Desi. Desi? Kenapa? Dia tadinya stokingnya polos dicuci, ada tulisannya, noh. Anda ngerendamnya bareng sama koran kali Anda, jadi ada tulisannya nempel di stokingnya dia. Maaf ya. Mana tuh? Bukan apa-apa. Saya kan jadi pengen baca tulisan apa itu. Dari tadi saya buang muka terus. Iya, nggak usah. Biasa dari Jawa aja. Jangan. Nanti saya ganti ya. Ini urusan gimana ini? Nanti saya akan ganti rugi Bu ya. Maaf namanya juga mesin kan ada kesalahan. Karena saya cuci baju sendiri. Aduh, apa yang terjadi? Aduh, biasa ya kerja kan kerja banting tulang buat kamu ya. Aku kecapean ini. Saya. Kamu apa? Akhir-akhir ini baik banget tuh sama aku. Kamu suka beliin aku baju baru. Iya, ya, bagus ya bajunya. Bagus. Aku, makasih ya sayang. Aku beliin baju kamu, tapi tenang aja aku gak bakal beliin legging yang ada tulisannya. Entah si Andika pengen baca, ayo baca ya. Stocking ada tulisannya, lihat gak? Gak perlulah kamu pakai stocking-stocking udah putih kayak tipek gini. Bang, siapanya bang? Ini, my wife bro. Wifey. Modal cuci gosok doang dapet. Nah, iya. Saya mah biar istri saya cantik, biar kaki saya jamuran, gak apa-apa pak. Saya curiga nih pak, ini kayaknya bukan jasa cuci baju nih pak. Tapi? Ini saya tanya dulu ya, semenjak jadi tukang cuci ini, rumah makin banyak? Rumah kita ada 3 ya, sayangnya? Iya. Mobil ada 7. Iya. Iya. Baru beli yang 7 kemarin. Terus ini cabang ke berapa? Ini cabang ke 1365. Ini mah namanya bukan cuci baju, Pak. Tapi... cuci uang. Iya. Iya. Saya udah curiga. Mana ada cewek cantik cowoknya? Rahangnya enteng Pak banget. Suami saya ini ganteng loh, Pak. Aku dibilang begini sih di belakang. Ah, kena ini ceweknya nih. Emang gak terima banget, sayang. Iya. Ini baju mbaknya? Tadi... iyalah ini baju. Iya. Saya beliin suami di... suami saya tuh baik banget, Mbak. Sering beliin saya baju baru. Jadi sering dibeliin baju baru berapa bulan sekali tuh, Mbak? Wah, tiap hari dibeliin baju baru. Ada banyak, ada yang warna kuning, merah, hijau, pink, semua lengkap. Tahu dulu ya, saya cuci baju tiap hari hilang tuh. Kalau Senin warna kuning, Selasa warna pink, Rabu warna biru. Mbaknya punya semua? Punya. Bentar ya Mbak, maaf ya. Iya. Ini bau terasi ketek saya, ini baju saya.
copot, copot sekarang. Copot. Hei. Copot sekarang juga. Anda jangan sembarangan ya. Saya akan kembaliin sesuai dengan regulasi, tenang aja. Jadi gimana nih? Sayang, jadi ini bukan baju baru, ini kamu nyuri. Parah, parah, parah. Mungkin tadi keselip di lemari. Parah, parah. Keselip kok, keselipnya cuma satu. Ini kan banyak yang kamu kasih ke aku. Parah, parah. Nyuri mah enggak, minjem doang, minjem. Nanti semua saya ganti, tenang aja. Baju gimana? Baju juga saya ganti, tenang aja. Iya, iya, saya nggak mau tahu. Ini saya kasih dulu ke suami saya biar dia ketok palang pintu aja dulu ya. Iya, iya. Gantiin ya. Iya. Nanti aku beliin. Nanti aku beliin ya. Ini baju bekas. Nanti aku beliin. Ya. Kamu tinggal, mana? Copot sekarang juga. Gue sikat juga lo. Copot-copot dulu lo. Mbak Diska, ini saya kasih diskon 66% dah sekarang. Gak ada. Mau lah Mbak ya, jadi pelanggan setia saya Mbak. Saya. Bantu. Saya difitnah itu. Mau, saya tidak mau. Mbak, tapi ya kalau Mbak. Mbak mau jadi pelanggan saya sebenarnya udah nyiapin hadiah. Gak mau pulang bawa hadiah. Mau jadi pelanggan. Ya Allah gimana takut tadi? Nanti takut ini apa ketuker nanti. Kagak. Saya sebenarnya udah nyiapin ini buat. Ya lu mending kasih hadiahnya aja. Enggak usah nyuruh-nyuruh dia jadi pelanggan. Ya, kasih bonusannya ya. Ya oke bentar. Ini doang pilihannya. Iya. Oke. Okay. Kan bajunya lagi dicuci jadi sisa hanger aja. Mau yang mana Adiska? Ungu, Deal. Oke. Okay. Ungu yang dipilih. Ungu. Kita buka ini yang juga tidak dipilih. Ungu yang dipilih. Oke. Okay. Merah kita buka. Merah isinya adalah 3, 2, 1. Duit. Diska akan dipilih single sama Eno Chris dengan 15 juta rupiah. What do you know? Ungu apa ganti? Tetap ungu yang dipilih, kita buka warna yang tidak dipilih, hijau. Kita buka. Isinya adalah 3, 2, 1. Ke tirai 2. Mau ungu atau tirai? Tirai. Tirai 2-nya ditolak sama Diska, kita buka tirai 2. Isinya adalah 3, 2, 1. Diska dipilih single yang pakai 1 set elektronik plus motor roda 3 senilai 48.812.900 rupiah. What do you know? Sisa 4 warna, hati-hati Diska. Barusan yang kamu tolak besar sekali nilainya. Ada pink, kuning, ungu, dan biru. Deal. Oke. Tetap bertahan dengan ungu. Pink kita buka. Pink isinya adalah 3, 2, 1. Diska dipilih single sama kedua tunai senilai 25 juta rupiah. What do you know? Lagi-lagi hadiah dengan nilai yang besar. Sisa 3 teman-teman. Kuning, ungu, dan biru. Ganti warna biru. Ganti ke warna biru. Biru. Mau tetap ungu atau ganti? Ungu aja deh.
Ungu aja. Ungu aja jadinya. Ungu aja. Teal? Teal. Teal. Oke. Biru kita buka. Isinya adalah 3. 2. 1. Motor. Diska dipilih sih. Dapat kedua ini motor sekaligus senilai 55.145.000 rupiah. Wadidaw. Dua lagi. Senilai 55 juta. Yaelah pakai gimmick. Iya, Pak. Yaelah pakai gimmick mau ditanya. Yaelah. Udah lama enggak ketemu, Pak. Iya. Pak Dika. Ah. Sehat. Bu Diska, sehat, Pak. Itu ada hanger kenapa, Pak? Ini usaha laundry-nya dia. Oh. Iya. Kebetulan, Pak. Sulap is magic. Lama kan lu gak nonton sulapnya dia? Iya, Pak. Makin canggih. Wah. Ada sebuah alat di tangan saya, Pak. Ini bukan sembarang alat. Itu hanger untuk cuci baju. Iya. Yeah. Ini cuci uang, Pak. Hah, mana bisa. Gak percaya, Pak. Ini uang 100 ribu. 100 ribu. Oke. Saya masukin ke sini alatnya, Pak. Iya. Saya jadi deg-degan, Pak. Uangnya masuk ke dalam, Pak. Iya, masuk. Apa yang terjadi? Masuk. Terjadi. Masuk. Jadi 20 ribu, Pak. Orang kalau nyuci duit makin nambah kudunya ya. Ini mbak kurang ya. Kok ini jadi 20 ribu? Raja tuyul namanya juga. Pak. Oh, ada potongan tuyul. Oh. Ada potongan tuyul. Tapi kok jadi... Gede juga tuh tuyul ngambil 80 ribu. Kuning atau ungu? Deal. Deal. Oke. Mau duit aja nggak? 7 juta. Deal? Deal! Deal! Kita buka dulu yang kuning, baru nanti kita buka yang ungu ya. Yang kuning isinya adalah 3, 2, 1. Ke tirai 1. Tirai 1. Mari kita lihat apa isi tirainya. Isinya adalah 3, 2, 1. Diska gak dipilih sih, gak usah pakai 3 ini motor sekaligus senilai 1.299.000 rupiah. Wadidaw. Tiga motor. Kuning ternyata isinya 3 motor. Harganya berapa tadi, Pak Eko? 61.299.000 rupiah, Pak. Sementara ungu yang dipilih dari awal hingga akhir permainan oleh Diska isinya adalah 3, 2, 1. Diska. Diska, harusnya tadi waktu kamu berpikir mau pindah ke biru itu adalah langkah yang tepat untuk kamu keluar dari jebakan Song. Sayang sekali, gagal pulang bawa hadiah. Udah siap hari ini, silakan dibawa masuk. Ada lampu buat meja gitu, ada 3 karakter di sini, tapi kita berdasarkan warna aja ya. Biru, putih sama pink. Biar gampang. Pink. Mana, mana? Putih. Pink. Putih. Pink. Antara pink dan putih. Pink, pink. Pink aja. Cucok. 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 Yakin. Yakin. Gak putih. Pink. Gak biru. Pink. Deal. 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 Kita buka yang putih. Isinya adalah 3, 2, 1. Lanjut. Pink. Tetap
Medika. Yakin? Yakin. Oke, boleh. Deal. Deal. Kita buka yang biru. Biru isinya adalah 3, 2, 1.